Yanto Eluai, tokoh adat harus berperan untuk berantas KKB di Papua. Hingga saat ini, TPNPB OPM masih melakukan teror di Bumi Cenderawasih. Eskalasi penyerangan yang dilakukan kelompok ini pun terus meningkat. Apalagi, baru-baru ini, TPNPB OPM telah membunuh 4 prajurit TNI yang sedang melakukan upaya penyelamatan terhadap pilot Susi Air yang disandera di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Menyikapi hal tersebut, tokoh adat Papua, Yanto Eluai kembali angkat bicara. Yanto pun meminta agar semua elemen masyarakat harus mengambil peran untuk mengatasi aksi TPNPB OPM. Menurut Yanto, peran seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dan harus bersinergi untuk membantu pemerintah dan TNI Polri dalam mengatasi rentetan aksi TPNPB OPM. Apalagi,